第1位はご存知スズランのブルファイターゴーラトール。Film ini diawali dengan seorang pria bernama Kaburagi Kazeo yang sedang berjalan menuju sekolah Suzuran. Ia adalah murid baru kelas 3 dan terlihat seorang lone wolf atau serigala penyendiri yang hampir sama seperti Rindaman, karena dia tidak ingin berkelahi lagi dengan sebuah alasan. Dan ternyata nama Kaburagi Kazeo ini sudah cukup terkenal di kalangan siswa Suzuran sebagai orang terkuat di sekolah dulunya, namun tidak dengan wajahnya. Di tengah perjalanannya, ia dihadang oleh siswa kelas 3 Suzuran bernama Ogisu, Momo, dan Iwata. Saat akan baku hantam, tiba-tiba Kazeo langsung menghampiri Kagami dan menyuruhnya untuk meminta maaf karena hampir menabraknya. Terlihat gerbang sekolah itu dijaga ketat karena siswa kelas 3 yang sedang bertarung untuk memperebutkan posisi sebagai Raja Suzuran. Tapi bukannya meminta maaf, Kagami malah mengabaikannya dan langsung menerobos masuk ke sana. Bersamaan dengan itu, tahta Raja Suzuran dimenangkan oleh seorang siswa bernama Gaura. Setelah berhasil mengalahkan lawannya yang bernama Takagi dengan satu pukulan saja. Tapi saat Kazeo di sana, tiba-tiba datang salah satu anak buahnya Gaura yang langsung menjenggutnya. Karena kesal, ia langsung menghajarnya hingga ngaceng jauh dan langsung KO karena giginya coplok semua. Dan seketika semua orang yang melihat hal itu langsung terdiam. Dan disinilah semua siswa Suzuran mulai mengetahui wajah Kaburagi Kazeo, orang terkuat di sekolah lamanya. Termasuk Ogisu dan kedua temannya yang meminta langsung bergabung kepada Kazeo setelah melihat kemampuannya. Tapi Kazeo malah menolak mereka bertiga karena ia yang tidak ada niat untuk menguasai Suzuran. Dan setelah perebutan tahta kerajaan dimenangkan oleh Gaura, kini Suzuran memiliki 6 orang terkuat. Pertama ada Gaura, Raja Suzuran yang memenangkan pertarungan tadi dengan praksinya yang bernama Rochester. Kedua ada Takagi, orang yang sebelumnya menantang Gaura dan kalah hanya dengan satu pukulan saja. Dan kini ia malah bergabung ke praksinya Gaura. Ketiga ada Botak Terajima yang menjadi tangan kanannya Gaura. Keempat ada si Jabri Gonda yang kekuatannya selepel dengan Takagi. Dan kini Gaura lah yang hampir menguasai puncak Suzuran karena telah memiliki orang terkuat di praksi. Selanjutnya ada Yamashita Arashi, orang yang membantai praksinya Ping Suji. Kemudian ada Kagami Ryohei, siswa kelas 1 yang memenangkan Freshman War. Dan terakhir ada Lord Rindaman, padahal sebenarnya orang terkuat nomor 1 adalah Doi. Dan yang gue bingung, Bando sama Trio Ebizuka kemana? Kalau kalian mengikuti komik Cross, mungkin kalian bakal sedikit kecewa karena film ini. Lalu scene berganti kepada Makise yang tidak sengaja bertemu dengan Kentagiri di kafe. Ia lalu mengajak Tagiri ke tempat kerjanya yang ternyata setelah lulus sekolah Makise bekerja di showroom mobil rongsokan yang bernama Nakata Car milik ayah tirinya. Kemudian ia menawarkan Tagiri untuk menjadi karyawan di sana. Meski di awal Tagiri sempat menolak tawaran itu, akan tetapi setelah melihat seorang wanita cantik bernama Aya yang tak lain adalah pemilik showroom itu, Tagiri langsung menerima tawaran Makise dan bekerja di sana. Di hari pertamanya bekerja, ia berhasil menjual satu mobil kepada pelanggan barunya. Dan untuk merayakan hasil penjualannya itu, mereka bertiga mengadakan makan bersama. Namun tidak lama kemudian datang Souta yang diantar oleh sekelompok Yakuza Otsu. Dan ternyata Yakuza itu yang menguasai daerah itu, termasuk showroom Nakata Car. Dan selalu memeras dengan membeli mobilnya dengan harga murah dan menjualnya ke Cina. Dan ternyata juga ketua dari mereka bernama Nara, yang ternyata dia adalah teman lamanya Kentagiri. Mengetahui hal itu, Tagiri lalu pergi ke markas mereka untuk menemui Nara. Dan kedatangannya Tagiri itu disambut hangat oleh Nara. Saat di sana ia langsung meminta Nara untuk tidak lagi mengganggu dan memeras showroom Nakata Car. Tapi terlihat Nara yang langsung melototan Tagiri karena memeras Nakata Car adalah salah satu sumber bisnis terbesarnya. Dan bahkan ia malah menyuruh Kentagiri untuk membujuk Aya agar mau menjual showroom itu. Di sana juga ada seorang pria bernama Fujiwara yang meminta bergabung ke kelompok Otsu. Ia adalah mantan siswa kelas 1 sekolah Kurosaki yang baru saja keluar dari penjara remaja karena telah menyiram musuhnya dengan air keras. Malam harinya saat Kazeo dan Ogisu sedang menonton konser di kafe, tidak sengaja mereka berdua bertemu dengan pemimpin sekolah Kurosaki bernama Hiroki Shibata.
Namun di sana Shibata malah membuat kerusuhan dan baku hantam dengan Momo dan Iwata. Dan karena kalah jumlah, Iwata dan Momo babak belur oleh mereka. Kemudian Iwata mengadukannya kepada Uesu yang telah dihajar oleh gengnya Shibata. Dan Kazeo yang melihat hal itu seketika langsung teringat dengan ayahnya yang mati karena baku hantam. Namun tanpa banyak bacot, Kazeo langsung membantai mereka karena telah menyerang Momo dan Iwata. Hingga saat Kazeo dan Shibata akan baku hantam, tiba-tiba terdengar sirine polisi yang menuju ke tempat itu. Mendengar hal itu, mereka berdua memutuskan untuk baku hantam di luar kafe. Tapi ternyata saat di luar, mereka berdua malah berdamai dan berkenalan karena belum waktunya untuk berperang. Keesokan harinya, Fujiwara yang sudah resmi bergabung ke kelompok Yakuza Otsu, dengan polontongnya dia datang ke sekolah Kurosaki dan ngagerung-gerungkan motornya untuk membuat kerusuhan di sana. Ia lalu ngegos Shibata dan anak buahnya dengan menggunakan nama kelompok Yakuza-nya. Tapi karena kejadian itu, Fujiwara dihajar habis oleh Nara karena telah mempermalukan nama klan Otsu untuk menakuti musuhnya. Dan untuk menebus kesalahannya, Nara mengospek kelayakan Fujiwara dengan menyuruhnya untuk menghajar siswa sujuran dan menghancurkan showroom Nakatakar. Terlihat Fujiwara yang langsung bergerak dan menghajar siswa-siswa sujuran yang ada di hadapannya. Ia juga malah menghajar siswa Kurosaki untuk balas dendam kepada Shibata. Dan bahkan Fujiwara juga sampai nekat menghajar Takagi, Honda, dan Goura yang sedang berada di dalam mobil bus. Tapi karena Goura adalah ketua sujuran, ia disuruh untuk pergi oleh kedua temannya. Karena jika ia kalah, maka sujuran juga kalah. Setelah selesai melakukan pembantaiannya, Fujiwara lalu mendatangi showroom Nakatakar dan langsung menghancurkan mobil-mobil yang ada di sana. Dan karena kalah jumlah, Tagiri tidak mampu menghadapi mereka semua. Tapi tidak lama kemudian datang Makise dan langsung membantu Tagiri yang membuat mereka semua langsung pergi dari sana. Dan karena pembantaian itu membuat kelas 3 sujuran berniat untuk balas dendam kepada Fujiwara. Tapi berbeda dengan Kazeo yang tetap santuy karena tidak mau terlibat. Namun saat di sana tiba-tiba datang Yamashita dan menantangnya untuk baku hantam. Dan dengan mudah ia mengalahkan Yamashita hanya dengan satu tendangan saja. Di markas besar, Fujiwara disuruh oleh bosnya untuk membakar showroom Nakata karena ia yang masih tidak mau menjual tokonya itu. Tapi sebelum membakarnya, ia mengajak Kagami terlebih dahulu dan membawanya ke markas yang berada di tempat penampungan barang rongsok. Saat di sana mereka berdua mengobrol dan mengajak Kagami untuk bergabung dengan geng motornya. Kini hubungan mereka berdua menjadi akrab. Keesokan harinya, Goura yang bergerak sendiri untuk balas dendam, ia lalu mencari Fujiwara. Namun di sana hanya ada anak buahnya. Tanpa banyak pacot, ia langsung menghajar mereka semua. Tapi di tengah baku hantamnya itu, tiba-tiba salah satu dari mereka menusuk Goura dari belakang. Namun tusukan itu sama sekali tidak mempan kepada Goura dan langsung meng-KO orang itu. Setelah itu ia kembali ke sujuran dan menemui Kagami untuk menanyakan keberadaan Fujiwara. Karena Goura mengetahui Kagami sebagai siswa sujuran malah bergabung dengan Fujiwara. Tapi karena kedatangannya yang amukan membuat Goura dan Kagami baku hantam di sana. Dan karena luka tusukannya mulai terasa, Goura harus tumbang oleh Kagami. Yang kini Kagami telah mengalahkan Raja Sujuran. Membuat siswa kelas 1 dan 2 sujuran langsung menyorakinya sebagai raja baru di sekolahnya itu. Dan seketika ia langsung memiliki banyak anggota dan membuat fraksi baru di sujuran. Ditambah lagi dengan geng motor Fujiwara, karena itu membuat Kagami menjadi ria dan sombong. Dan ia nekat menantang orang yang belum dikalahkan di sujuran itu, yaitu Kaburagi Kazeo. Tapi Kazeo menolak tantangan itu meski direndahkan oleh Kagami, karena dirinya yang tidak mau bertarung dengan siapapun, karena dulu ayahnya meninggal karena baku hantam, dan itulah alasan kenapa ia tidak mau lagi baku hantam. Tidak lama kemudian datang Ogisu yang mencoba mencegah Kagami untuk menantang Kazeo. Hingga pada akhirnya Ogisu terpaksa baku hantam dengan anak buahnya Kagami dan harus babak belur oleh mereka. Kagami yang merasa sudah menjadi raja lalu pergi ke atap sekolah dan bersantui di sana layaknya penguasa sujuran. Karena atap sujuran hanya bisa dinaiki oleh orang teratas di sekolah itu. Bersamaan dengan itu, Shibata datang ke markasnya Fujiwara dan menantangnya baku hantam di sana.
Terlihat di awal baku hantam itu si Batalah yang lebih unggul. Namun dengan kelicikan Fujiwara akhirnya ia malah babak belur dan dipatahkan tangannya. Mahi Kajo agar mau menerima tantangannya Kagami dan melupakan tentang kematian ayahnya itu. Bahkan Ogisu juga mengancamnya untuk tidak menemuinya lagi jika tidak menerima tantangan dari Kagami. Dan ternyata ceramahnya Ogisu itu langsung membuat Kajo merenung dan meresapi. Setelah itu ia langsung datang ke markas Fujiwara untuk menemui Kagami dan mengajaknya untuk berperang jam 1 siang di sekolah Suzuran. Sebelum hari peperangan tiba, Fujiwara dan Kagami membakar Nakatakar terlebih dahulu. Dan tempat itu langsung terbakar meski sebelumnya mereka dicegah oleh Katagiri. Dan bisa kita ketahui Kagami telah menjadi sombong dan bahkan nekat membakar showroom di tempat kerjanya Tagiri. Melihat hal itu, ia kemudian menemui Kazeo dan memintanya untuk menyadarkan Kagami dan mengalahkannya di peperangan agar ia bisa sadar. Dan sebelum berperang, si ganteng ini berlatih dulu untuk melawan Kagami dan gengnya. Singkat cerita, tibalah hari peperangan Suzuran antara Kajo dan fraksi Kagami. Terlihat di sini pasukan Kajo dibantu oleh fraksi Gaura, namun itu masih kalah jumlah. Karena Kagami yang memiliki pasukan siswa kelas 1 dan 2 yang berkoalisi dengan geng motor Fujiwara yang ikut membantunya. Sedangkan Kagami menunggu kedatangannya Kajeo di atap sekolah. Saat di sana ia mencoret semua nama yang hampir menguasai sekolah Suzuran itu dan mengganti dengan namanya sendiri. Di bawah terlihat juga Gaura dan Fujiwara yang bertemu dan langsung baku hantam. Meskipun di awal Gaura lebih unggul, namun dengan kelicikan Fujiwara memberikannya kepada Katagiri. Sebuah tanda ia telah menepati janjinya untuk mengalahkan Kagami dan menyadarkannya. Singkat cerita, setelah memenangkan peperangan itu, Kazuo langsung memiliki banyak pasukan, termasuk Kagami yang bergabung ke praksinya. Kini ia adalah orang yang berada di puncak Suzuran. Ending yang mantap sekali. Ditambah lagi ternyata Nara, ketua dari kelompok Otsu, telah ditangkap polisi setelah tragedi pembakaran showroom Nakatakar. Sedangkan Makise dan Tagiri memiliki showroom Nakatakar yang baru dan lebih bagus dari sebelumnya. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan Kaburagi Kazeo yang menantang satu-satunya orang yang belum terkalahkan di Suzuran, yaitu Lord Rindaman. Terlihat pertarungan itu disaksikan oleh fraksinya, tak terkecuali oleh Kagami. Sedangkan Fujiwara melihatnya dari atas jembatan. Dan mereka pun langsung berlari. Namun sebelum saling hakik, film pun selesai.